Halo para penggemar Liga Italia Serie A. Berikut ini merupakan hasil lengkap pertandingan Liga Italia tadi malam pekan ini, beserta update klasemen, daftar top skor, dan jadwal pertandingan berikutnya Liga Italia Serie A musim 2024-2025. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil lengkap pertandingan Liga Italia tadi malam pekan keempat, Minggu tanggal 15 September 2024. AC Milan berhasil menang 4-0 versus Venezia. Empoli bermain imbang 0-0 versus Juventus. Como bermain imbang 2-2 versus Bologna. Berikut update klasemen Liga Italia Serie A musim 2024-2025. Di peringkat pertama ada Juventus dengan koleksi 8 poin, Inter Milan di peringkat kedua dengan 7 poin, Torino di peringkat ketiga dengan 7 poin, Udinese di peringkat keempat dengan 7 poin, Verona di peringkat kelima dengan koleksi 6 poin. Di posisi 3 terbawah di peringkat 18 Cagliari dengan koleksi 2 poin, Como di peringkat 19 dengan koleksi 2 poin, Venezia di peringkat ke-20 dengan koleksi 1 poin. Berikut daftar top skor terbaru Liga Italia Serie A musim 2024-2025. Pemain Inter Milan Marcus Thuram memimpin dengan torehan 4 gol. Jadwal pertandingan Liga Italia Serie A pekan keempat, Minggu tanggal 15 September 2024. Genoa versus AS Roma mulai jam 17.30 waktu Indonesia Barat. Masih di hari Minggu tanggal 15 September, Atalanta versus Fiorentina mulai jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Torino versus Lecce mulai jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Cagliari versus Napoli mulai jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan Liga Italia Serie A pekan keempat, Senin tanggal 16 September 2024. Monza versus Inter Milan mulai jam 01.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Parma versus Udinese mulai jam 23.30 waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan Liga Italia Serie A pekan keempat, Selasa tanggal 17 September 2024. Lazio versus Verona mulai jam 01.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.